Oke teman-teman, kembali lagi di channel saya. Sebelumnya teman-teman, saya mengucapkan minal aizin wal faizin ya, mohon maaf lahir dan batin. Nah, jadi pada kesempatan video kali ini agak beda ya teman-teman. Kita bakalan unboxing suatu hewan ya teman-teman, yang sangat lucu ini teman-teman hewannya. Nah, jadi buat teman-teman semua yang penasaran, silahkan tonton video ini sampai selesai teman-teman. Ini kita bakalan unboxing apa. Dan itu aja teman-teman ya. Ini bukan minyak ya teman-teman, nah, ini ada hewan dalamnya. Kardus-kardusnya teman-teman. Oke, lanjut. Nah teman-teman, ini tadi agak susah teman-teman, jadi saya potong di benar itu teman-teman kelihatan. Iya. Apa itu? Kemarin saya belinya lewat Facebook ya teman-teman, dari teman saya. Dan ini belinya kami COD teman-teman. Nah ini teman-teman, ini apa teman-teman? Coba tebak teman-teman. Ini sudah jinak ya teman-teman beli saya. Ini tadi COD teman-teman. Ini adalah musang Lasir. Ini masih umur 2 bulan setengah ya teman-teman. Lihat teman-teman. Mau lari teman-teman. Nah ini teman-teman. Aduh, masuk ke lubang lagi teman-teman. Nah itu teman-teman, gelap ya teman-teman. Kalau masalah harga ini ya lumayan teman-teman ya, sedang, harga sedang dan masih terjangkau teman-teman. Dan musang ini yes, dominan biasanya itu lebih suka di tanah ya teman-teman ya, nggak seperti musang pandan teman-teman. Lihat teman-teman, ini mungkin lelah teman-teman ya, atau masih stres. Teman-teman, ini sudah jinak ya teman-teman. Lihat teman-teman. Soalnya takut kalau lari teman-teman. Ini biasanya ini masih jarah ya teman-teman. Kayak ya sudah jinak tapi itu masih suka lari-lari. Masih pemalu. Teman-teman. Gelap ya teman-teman. Aduh, lari lagi teman-teman. Teman-teman, jadi ini namanya musang Lasir ya. Dan makanan musang ini biasanya lebih ke bangkai teman-teman, atau ke daging itu teman-teman. Suka makan ayam biasanya kalau di kampung saya. Dan ini juga mau buah-buahan teman-teman.
tidak seperti musang pandan yang lebih ke buah-buahan ya makanannya. Ini musang rasa ini sukanya lebih ke daging. Nah, lihat teman-teman, langsung ikut saya teman-teman. Oke teman-teman, jadi rasa videonya sekian dulu. Buat pecinta musang ya, jangan lupa untuk subscribe dan jangan lupa untuk komentar bagi tips dan pengalaman ya teman-teman saat melihara musang. Oke teman-teman, sekian dulu. Ini teman-temannya, calon teman musang saya teman-teman. Nah, bisa udah. Oke teman-teman ya, sekian dulu dan mohon maaf bila banyak kesalahan kata dalam video ini ataupun cara ya teman-teman. Oke, salam pecinta musang ya teman-teman, musang lovers. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.